Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya, pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000.